sejarah, mengerus anggapan dan stigma tentang cerita kelam di masa lalu. Komitmen perubahan membuat kita terus bergerak maju dan mengantarkan kita menuju ke arah yang makin baik. Perubahan yang didasari pada nilai-nilai Kementerian Keuangan, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Sebagai bentuk implementasi program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, Danwil Bea Cukai Jateng DIY siap berkomitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani secara menyeluruh dan konsisten melalui 6 area perubahan. Berjuta langkah perubahan dimulai dari satu langkah kecil. Dimulai dengan komitmen yang terpatri dalam hati untuk mencapai tujuan yang selaras dan seirama. Dengan dedikasi dan keteladanan yang diberikan, semangat perubahan dapat tercermin melalui lahirnya komitmen 5 setia yang meliputi integritas, teladan, kolaborasi, reward and punishment, serta perbaikan berkelanjutan. 5 nilai ini merupakan komitmen Kanwil Bea Cukai Jateng DIY dan seluruh satuan kerja di bawahnya yang terus kami pupuk agar semangat untuk melakukan perubahan dapat terus terjaga secara sistematis dan konsisten. Kita harus berani menyatakan bahwa predikat tersebut kita dapat dan memang tercermin dalam keseharian kita di kantor. Dengan terus melakukan perbaikan, Bea Cukai Jateng DIY senantiasa mendayagunakan teknologi informasi guna mendorong optimalisasi pelayanan dan pengawasan yang diberikan melalui kejelasan sistem dan prosedur. Dengan pengelolaan jejaring sosial secara optimal dan transparansi informasi publik yang tersaji, kami terus menghadirkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pengguna layanan dan para pemangku kepentingan. Untuk mendorong tercapainya SDM yang berkualitas, setiap pegawai Kanwil Bea Cukai Jateng DIY harus memegang teguh prinsip KORSA, loyal, inisiatif, korektif, dan jujur sebagai pondasi dalam menjalankan tugas dan pekerjaan. Berbagai pelatihan dan pengembangan pegawai yang berbasis kompetensi digelar sebagai implementasi learning organization guna terwujudnya organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi. Hal ini mendapatkan sambutan dan apresiasi yang baik dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Upaya peningkatan kinerja pegawai juga terus kami wujudkan melalui mekanisme reward and punishment. Pencapaian tujuan organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan perwujudan tanggung jawab yang diemban oleh Bea Cukai Jateng DIY. Keterlibatan pimpinan dan optimalisasi sistem informasi kinerja merupakan kunci peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Implementasi metode SMART, specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound menjadi bukti pengelolaan kinerja telah akuntabel dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Penguatan pengawasan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, maupun nepotisme tak luput sebagai upaya yang senantiasa dilakukan. Public campaign pengendalian gratifikasi masih dilakukan kepada para pegawai dan masyarakat guna menjamin kualitas organisasi yang bersih dari KKN. Penyediaan sarana pengaduan masyarakat maupun whistleblowing system juga merupakan wujud nyata bahwa organisasi menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan. Guna memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, Bea Cukai Jateng DIY berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik meski dihadang kondisi pandemi. Satu persatu inovasi dilahirkan sebagai upaya kemudahan pelayanan bagi pengguna jasa. Misi fasilitasi kepabeanan dan cukai pun gencar dilakukan sebagai upaya memajukan para pelaku industri dalam negeri dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Saya mendukung sepenuhnya pembangunan zona WBK di Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tekad, semangat, serta komitmen yang tinggi, khususnya untuk saling bersinergi dengan instansi lain
dan juga komitmen yang tinggi dalam menjaga NKRI ini. Koordinasi dan kolaborasi sudah berjalan dengan sangat baik dalam rangka mendukung dan mengamankan penerimaan negara. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah DIY telah melakukan fungsi koordinasi, asistensi, dan supervisi kepada kami dan juga kepada APBC yang lain dengan sangat baik. Kolaborasi dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa juga berjalan bagus dan berintegritas. Kemitraan kami sangat bagus. Layanan yang diberikan sudah mencerminkan wilayah bebas dari korupsi. Maju terus Bea Cukai. Konsultasi dengan Bea Cukai sangat berkesan. Respon cepat, ramah, dan tanpa biaya. Mari maju bersama-sama membangun negeri. Bravo Bea Cukai. Terima kasih atas pelayanan dan asistensi yang diberikan kepada kami. Meskipun di kala pandemi, layanan tetap dapat diberikan secara online. Itu sangat memudahkan kami. Sinergi dan kolaborasi sudah terjalin sangat baik antara Kanwil DJPB Jateng dan Kanwil DJPC Jateng DIY. Kemenkeu 1 Indonesia Maju. Saya mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan semangat integritas adalah identitas sebagai tekad untuk selalu melakukan perbaikan dalam tugas keseharian kita. Oleh karena itu, pembangunan sunnah integritas dalam rangka mewujudkan kantor wilayah Bea Cukai Jawa Tengah DIY mendapatkan predikat JPK harus menjadi perhatian karena hal tersebut merupakan tanggung jawab kita semua. Kami siap meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk Bea Cukai makin baik. Hakikat perubahan adalah terus melakukan perbaikan dengan mengerahkan segala daya dan upaya. Semangat untuk melakukan perbaikan harus terus berkibar di langit negeri. Dengan berpegang teguh pada nilai luhur, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY berkomitmen memberikan pelayanan sepenuh hati dan turut serta dalam membangun negeri.